Jumpa lagi di my YouTube channel. Kali ini kita belajar mengemudi di kebun kopi, guys. Eng-eng. Ayo kak, fighting. Keluar dari garis tadi itu mobil yang Innova. Jalur sedikit orang ya. Ini sudah ke rumah, ini ke rumah. Iya, ada itu yang saya bilang tanjakan dia. Pas mau naik itu langsung over gigi dua kan? Gasnya rata kak ya, rata stabil. Keluar dari lagi gas juga kak. Gak, mereka kasih rata, nggak rata guys. Ayo, maju. Tidak mau dia tikungan kak. Tidak mau dia melambung tikungan. Ayo, lagi. Iya, tahan terus. Kembalikan, tahan. Ya, kopling full gigi tiga. Vira. Kenapa, Kak? Berjantung. Geli-geli. Bu Vira. Ini baru. Saya tidak bayangkan. Jadi penurunan kakak pelan-pelan. Kalau perjalanan jauh. Doyok ya. Masih banyak ini. Astagfirullah. Keluar garis. Ini kan banyak orang ambil marka jalan biasanya kak. Rawan kecelakaan kalau di kebun kopi, biasa ada tabrakan tunggal, tabrakan beruntun. Tidak, ambil lagi kak, lebih dekati yang ke marka garis putih itu ya. Oke. Oke guys, berani so sampai kebun kopi, saya berani. Dia bilang, kok so pinter, kenapa tambah jam? Tidak pinter itu kalau orang tambah jam. Nah, doi berani ini. Kalau ini kak melatih kita lebih fokus. Soalnya banyak kan tikungan SS. Asik. Lebih ke penguasaan setir juga kak. Bermain di setir itu. Lewat tikungan tadi itu, kayak geli-geli, tajam betul. Kalau saya jadi penumpang kemarin itu sampai tua, saya yang tak buang itu begitu. Kucing mati.
dapat dilihat. Berarti mata ini berjalan sendiri. Bagus kak. Kucing mati dia buang kasihan. Cuma dia buang begitu dia tidak tanam. Ada jalan untuk mobil.
nonton TikTok juga. Saya suka juga nonton. Apalagi kalau ada anak-anak bertemani di rumah. Habis data. Data berapa giga? Habis data. Pemeriksaan kayak rapid-rapid begitu, jarang saya begini kak. Kalau sudah agak bebas, enak kita pergi-pergi. Keren-keren sedikit ini ya, penurunan. Itu kalau kak mau ke Pasangkayu juga kak, melewati beberapa gunung juga tinggi-tinggi. Sana juga medannya setengah mati. Apalagi yang di gunung dipotong itu. Gunung Ganti. Masuk Tosale. Tosale lewat di Tanamea, Salubomba. Kalau mau naik di Gunung Tosale itu kayak perasaan begini. Turun dulu sahabat, jangan jasa sepotong. Aneh sekali jurangnya ini yang bikin takut. Ikuti terus dia kak. Pagi-pagi ya, taputar-putar saya. Kalau tapi katanya kalau yang hitam nggak bisa dibonek mobil. Oh. Ada saja tuh dia dapat kalau yang hitam. Gitu ada keramitas karena pernah kita orang seperti itu dan berkali-kali ada saja didapat di jalan. katanya begitu. Jadi orang biasa kalau pergi ke Makassar kan selalu kebanyakan itu bawa ini. Ditanya sopir, bawaan apa saja ini? Ada bawa pelut hitam, dia tanya begitu. Ada bawa pelut hitam, kalau ada bawa pelut hitam dia minta tolong, kasih turun aja. Nanti kita yang bayar. Dia ganti rugi. Itu kata anunya. Anti yang hitam begitu katanya biasanya dulu. Kalau yang tidak masalah, tapi yo ada memang benarnya juga kan itu kopling full ini tinggi. Jadi kalau di gunung itu kak apa lebih main-main kaki perpindahan sudah ada tanjakan di atas masih sampai di mana? Ganti. Ini lincah sekali ya. Itu yang coba kita lihat orang-orang gitu ya. Tuh, asik sekali sih jadi. Terus kakak tahan setirnya. Ini ya Raja Tape Manis asli. Kopling full gigi dua kak. Angkat kopling gas kak. Oke. Lebih cepat din. Nah, terus nah, kembalikan. Baru kurang
agak berteriak suara mesin itu kan kurangin lagi baru gas lah ya. Kalau kita mau masih pakai gigi dulu. Bagian lu kesana itu lebih lebih apa lebih tentara orang lihat. Saya lihat di info Palu atau apa kemarin. Sama itu orang paling bikin panas. Apa panas sekali kak? Biar malam. Biar kita habis mandi masih berkeringat lagi. Perjalanan ini kan 20 menit. Ini sudah videonya 20 menit ya.